أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Segala pujian bagi Allah SWT atas limpahan nikmat kurnia-Nya dan pemberiannya. Kita dapat lagi berhimpun pada malam ini, malam pertama bulan Ramadan, untuk sedikit perkongsian ilmu dengan masa yang terhad yang telah diberikan. Rasulullah SAW menjadi sunnah yang telah diteladankan kepada kita. Apabila datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, beliau akan mengucapkan tahniah. Tahniah kepada para sahabatnya. Dan mengira bersabda, قَدَ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَحْرٌ مُبَارَكٌ. Panjang lagi hadis tu. Jadi kata Nabi, قَدَ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Ramadan. Ini Ramadan tu digambarkan dengan tentang sesuatu yang akan datang kepada kita. Bukan kita yang datang kepada dia. Berapa ramai yang menunggu Ramadan tak sempat Allah dah ambil dia. Tapi Ramadan tetap akan datang walaupun ramai yang tidak sempat bertemu dengan dia. Ramadan 1445, 1446 pasti ada. Tapi kita tak tentu ada lagi. Nak menghabiskan Ramadan tahun ini pun tak pasti lagi. Jadi sebagaimana kita mohon kepada Allah sebelum ini supaya Allah sampaikan kepada Ramadan, maka mohon juga sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala bagi kita peluang menghabiskan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan minta nak sampai Ramadan saja. Kita minta juga sebagaimana kita mula, kita mula minta Allah mulakan hidupkan kita pada awal Ramadan ini dan bagi kita peluang hidup dan beramal sehingga akhir Ramadan. Jadi Ramadan ini sesuatu yang akan datang. Dia umpama tetamu. Tetamu yang dihantar kepada kita oleh Allah. Dia ada tetamu, dhaifun, yang dihantar kepada kita oleh Allah. Dan Allah titipkan, Allah kirimkan bersama tetamu ini banyak perkara. Antaranya Nabi kata, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Allah titipkan bersama tetamu ini keberkahan, al-barakah. Keberkahan dari sisi Allah. Iaitu segala nilai kemuliaan, ketinggian datangnya daripada Allah. Dan tetamu ini bukan datang bawa buah-buahan, bawa makanan. Seperti biasa kita manusia, kita tetamu, kita bawa buah tangan. Tapi tetamu ini membawa keberkahan dari sisi Allah. Dan tidak ada siapa yang boleh memberi keberkahan, iaitu memberi kemuliaan, ketinggian dan kebaikan kepada kita kecuali Allah. Sebab hanya di tangannya segala kebaikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang memiliki keberkahan, di tangannya segala kerajaan yang diuruskan. Jadi kita ambil peluang memahami bahawa bukan kita yang mendatangi Ramadan, bukan kita yang menyambut Ramadan. Ramadan datang kepada kita, dihantar kepada kita oleh Allah, dan Allah titipkan keberkahan di dalamnya. Maka apa yang perlu kita buat? Apabila datang tetamu kepada kita, kita terima dia. Kita alu-alukan kedatangan dia sepenuh hati kita, dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh kesyukuran kepada Allah kerana masih mengirimkan kita, memberi peluang kita menerima tetamu darinya dan menitipkan kepada kita melalui tetamu itu barakah daripada Allah SWT sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan bukan kita yang menunggu dia, tapi dia datang kepada kita. Dan tidak ada apa dalam Ramadan yang patut kita usaha untuk mendapatkan daripada dia kecuali segala keberkahan yang Allah janjikan. Jadi barakah ni umum. Ramadan ni mulai pada malam ini sampailah malam yang akhir nanti penuh dengan keberkahan dan berbagai bentuk keberkahan. Antara keberkahan di bulan Ramadan yang Nabi sebut ialah apa dia? Mempersegerakan berbuka pada waktunya dan memperlewatkan mengakhirkan sahur sebelum habis waktunya. Di situ ada keberkahan bagi umat ini. Ada barakah. Okay? Kadang-kadang kita rasa barakah berbuka ni dengan kita berlambat-lambatkan ni. Dengan kita memperbanyakkan doa sebelum berbuka. Sehingga ambil 2-3 minit doa, kononnya nak doa berbuka puasa. Akhirnya kita lewat. Hilang keberkahan di situ. Keberkahan bagi umat ini antara yang dibawa oleh Ramadan untuk kita, kita berbuka pada waktunya, bersegera berbuka pada waktunya tanpa melewat-lewatkan, tanpa menangguh-nangguhkannya. Berbeza dengan sahur. Di dalam sahur itu sendiri ada barakah. Sahur itu sendiri satu perkara yang disebut oleh Nabi dipenuhi dengan keberkahan. Dan kita disunnahkan untuk dapat keberkahan itu dengan maksimum, dengan melewatkannya.
Jangan sahur pukul 2 pagi. Jangan sahur dikira jamak takdim dengan murih. Jangan. Ya? Keberkahan itu pada sahur. Dan lewatkan dia. Beberapa minit, 10 minit, 5 minit, 15 minit. Kalau kita jenis makan berat, janganlah tunggu 10 minit, nanti tak habis. Kalau kita makan sipa roti dengan air, 5 minit sebelum azan, bersahurlah, insyaAllah. Itu ada keberkahan. Jadi di antara aktiviti yang dibawa kepada kita oleh Ramadan, yang diberkati Allah Ta'ala, iaitu mempersegerakan berbuka puasa dan juga melewatkan sahur. Maurih tak termasuk dalam bab ni. Tapi dah jadi macam mesti maurih ni. Ya? Jadi kita takut maurih ni dijadikan ibadah. Takut jadi ibadah pula. Mesti. Kalau ada puasa, buka puasa mesti ada maurih. Dan kita kadang-kadang berbelanja besar-besar untuk maurih. Kita takut bahawa ini pun jadi bida'ah nanti. Sebab benda baru. Ya? Kita bersungguh-sungguh pula tu. Takalluf kita berbelanjakan wang dan masa ambil kira tentang maurih. Sedangkan buka dan sahur itu yang patut kita fikirkan bagaimana mendapat keberkahannya. Selain daripada itu, keberkahan yang dibawa oleh Ramadan untuk kita daripada Allah ialah Al-Quran. Di bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Seminit lagi. Jadi patutnya kita perbanyakkan Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, mentadaburnya. Di situ patutnya masa kita kira memang laju. Ramadhan ni masanya laju. Ayyamun ma'dudat, hari-hari yang terbatas, yang sikit, qalilun. Jadi patutnya bulan Ramadhan ni kita fikir apakah, bagaimana cara nak mengisi masa Ramadhan yang begitu pendek dan laju ini tapi penuh keberkahan. Isi dengan Al-Quran, isi dengan ilmu. Al-Quran tidak akan memberi keberkahan pada kita kalau kita tak mempelajarinya, tak memahaminya, tak mengamalkannya. Jadi itulah ringkas insyaAllah untuk malam ini sebagai permulaan. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas kesilapan para pelajar saya tadi yang bacanya dah salah. Mereka ini budak baru, takut gementar agaknya. Okay? InsyaAllah kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Saya minta maaf insyaAllah. Jadi setakat itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.